Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jadi YouTuber itu nggak usah nunggu sempurna ya. Terus nggak usah didengerin omongan orang-orang yang mengkritik sampai kita itu terpaku dan termenung sehingga tidak berbuat apa-apa lagi. Dalam kekurangan itu kita berkarya terus ya. Buku-buku saya itu juga yang udah banyak itu cirinya ada tiga buku saya itu. Satu ditulis tidak sistematis ya. Karena saya bukan pemikir sistematis ya. Kemudian antara judul dan cover buku dan isinya itu nggak nyambung gitu. Itu buku-buku saya itu. Terus yang ketiga ciri buku saya itu karena saya tulis sendiri, saya layout sendiri, itu saya ke bawa percetakan sendiri. Jadi karena di layout sendiri mungkin faktor kelelahan ya, banyak salah cetak ya. Tapi ya kemudian tersebar juga dengan segala kekurangannya itu. Moga-moga sih cuman dari buku-buku itu 2,5 dari setiap judul ya 2,5% itu ada gunanya. Itu saya kalau 2,5% itu ada gunanya, itu alhamdulillah merasa sudah sukses ya. Jadi kesuksesan itu ukurannya saya tentukan rendah sekali sehingga saya harus merasa sukses terus-menerus. Ya bukunya sih mungkin buku sampah ya, moga-moga yang 2,5% itu bisa dimanfaatkan sama orang lain ya, termasuk buku saya yang ini nih, buku saya yang untuk pelatihan ini, yang untuk pelatihan nih, ini kan juga buku ini buku lama ya. Ini harganya itu mahal loh, karena dia difotokopi ya. Ongkos produksi aja 58.000. Terus ditambah DVD, cara nulis buku, cara bikin YouTube satu. Ya kan? Kemudian ditambah buku Prabowo ini dicetak ini. Dan VCD-nya dicetak juga, lumayan biayanya ya karena dicetak. Fotokopi, karena kalau fotokopi buku itu dicetak lebih murah, tapi harus 1.000 nyetaknya. Nah, ini nyeretak 1.000 perlu puluhan juta ya. Mana ada duit 10 juta. Jadi supaya manfaat terus difotokopi, tapi fotokopi percetakan sama jilidnya, bukan difotokopi tempat biasa ya. Dan fotokopinya kurang-kurang ini, hurufnya kurang, tintanya kurang muncul ya. Ya begitulah ya, dengan kekurangannya kita bekerja ya. Terus video-video saya, oh ya buku yang tadi itu harganya paketnya itu buku Prabowo, satu buku Prabowo sama DVD-nya itu sekitar isinya 33 video sama buku yang ini nih, Tukang Ngobrol Rajin Nulis Buku, itu total saya jual 212.000 ya, ada di bawah video ini di deskripsi, dipelajari aja. Kalau tertarik mah kirim aja duitnya, kalau enggak ya enggak usah ya. Jadi video-video yang saya bikin juga itu banyak kekurangannya, tapi kalau ngikuti kekurangan saya enggak bisa berproduksi secara dengan kecepatan cahaya ya. Jadi kata Buya Hamka itu ada orang pinter katanya di buku Falsafah Hidup ya. Dulu saya baca ada orang pinter tapi nggak berani dia. Tapi ada yang kurang pinter, ilmunya itu sedang aja pas-pasan malah berani. Jadi dia manfaat itu karena beraninya. Nah yang pinter ini kata Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama yang pertama ya, yang menjaga jarak dengan kekuasaan, yang dulu bukan Ketua Majelis Ulama yang sekarang. Yang dulu Ulama Merdeka, yang dulu sih Ulama Merdeka ya. Enggak usah ngomong yang sekarang, Ketua Majelis Ulama yang dulu ini. Itu dalam karangan itu Buya Hamka dia bilang, orang yang pintar tadi tuh karena enggak berani, karena merasa pintar gitu. Masa banyak ilmunya. Terus ilmunya itu kata Buya Hamka di bukunya ya, Falsafah Hidup apa gitu saya lupa. Itu ilmunya kari di dalam hati, ketinggalan di dalam hati. Kari itu kan bahasa Minang ya, kalau bahasa Jawa keri.
Jadi ilmunya yang banyak itu tertinggal di dalam hati, pinter untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena dia pengen segala semua sempurna sehingga nggak berani untuk menyalurkan ilmu itu ke orang banyak tuh. Jadi dia pinter untuk dirinya sendiri. Nah, sementara orang yang bodoh nih kayak saya, berani saya. Iya, itu kelebihan saya. Kekurangannya ya ilmu itu yang kurang. Berani dan cenderung kalau berani itu terus kemudian banyak yang nggak setuju ya, satu kata saya, kata orang-orang itu saya riak gitu. Yang kedua terus sombong ya. Terus yang ketiga katanya saya keras kepala. Memang kepala saya keras. Jadi kita itu harus ya, dalam hidup harus berani ya, meskipun banyak kekurangannya. Nanti dalam berkarya-karya penuh keberanian itu kita menyempurnakan diri sendiri ya. Jadi nggak usah di terlalu apa nggak usah terlalu heran dengan penilaian orang-orang lain. Dipuji ya biasa aja, dikritik ya diterima aja gitu ya. Nah, yang penting berkarya terus ya, dan insya Allah doakanlah saya ingin bikin buku-buku terus tentang ini kan. Prabowo mencoba tidak menyerah ya, itu kalau saya pak satu paket itu ya 212.000. Tapi kalau, dan saya sedang bikin lagi tentang buku Habib Rizieq ya, ini kan Habib Rizieq ya, insya Allah salah cetaknya banyak. Kemudian habis itu bikin buku tentang Anies ya, terus bikin buku tentang panduan untuk menjadi YouTuber ya. Terus nanti bikin lagi buku tentang, banyak itu ada 24 judul ya. Jadi meskipun saya pendidikan enggak tinggi ya secara akademis gitu, dan enggak berpikir sistematis, tapi kita coba menjadi samudra yang bergelora. Ya. Yang penting transfer 212.000. Kalau enggak mau ini saya punya pikiran radikal ini, kalau mau kirim aja 50.000 ya. Transfer ongkos cetak nih. Ongkos cetak, ongkos kirim. Ongkos paket, ongkos ongkir ya. Tapi insya Allah buku paketnya harga 212 itu sampai ke rumah Anda ya. Kalau nggak manfaat nggak usah transfer lagi ya buku itu ya. Buku ini loh yang kalau nggak manfaat ya kan. Tapi kalau manfaatnya di atas 50% menurut Anda, masing-masing beda-beda penilaiannya, itu Anda perlu transfer berapa? Antara 212.000 sampai 2 miliar ya. Ini serius ini. Mana tahu Anda punya duit 2 miliar ya, saya jadi bisa bangun sekolah kan. Nah, tapi kalau buku ini manfaatnya kurang dari 50%, gak usah transfer ya. Gak usah transfer. Jadi saya sedekah ilmu, yang penting Anda jadi penulis buku dengan kecepatan cahaya, dan Anda menjadi YouTuber dengan kecepatan cahaya. Jangan lupa kirim uang 50.000 dan saya kirim paket saya. Satu box itu isinya dua buku dan dua DVD. DVD satu isinya 20 video, yang satu lagi berisi 33 video. Berani menerima tantangan saya supaya ilmu saya berkembang dan Anda menjadi raja wali yang terbang di ketinggian dengan cita-cita yang tinggi dalam hidup yang satu kali. Saya Yudi Permoko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabaran jamila, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.